Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shadatan wa salaman daimain mutalazimain 'ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahu al-'azim. Yang berusaha Pakcik Nan, ya, panggilan mesra, ya, Pakcik Nan. Pada seluruh jawatan kuasa surau, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan abang-abang, ya, yang hadir pada malam ni, mudah-mudahan kita dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat saya hadir pada malam ni untuk sama-sama kita berhimpun solat berjemaah maghrib tadi. Dan alhamdulillah sekali lagi Allah Ta'ala izinkan kita untuk sama-sama kita berada di majlis ilmu pada malam ni, ya. Alhamdulillah, syukur, ya. Masuk-masuk tadi rasa sejuk, kan. Kipas rasa seorang satu, selesa, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan amal ibadah dengan rasa sejuk. Tambahan lepas COVID ni, lepas COVID ni, masa COVID orang kurang nak ke masjid sebab takut. Tapi alhamdulillah, lepas pada diberi kebenaran oleh pihak kerajaan ni, dapat sekali lagi kita sama-sama untuk mengimarahkan surau ataupun masjid. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebenarnya diminta untuk menyampaikan kuliah bulanan, itulah kuliah bulanan berkenaan dengan bab fiqah, ya. Jadi saya cubalah pada malam ni sebagai mukadimahnya, mukadimah setuju atau tidaklah, ya. Kitab yang saya nak bawa ni bukan kitab yang bertajuk Idaman Penuntut. Pada muhuran yang saya cadangkan lah. Kitab yang mungkin yang biasa saya bawa mengajar, menggunakan kitab Idaman Penuntut. Kitab ni kitab Jawi. Kitab Jawi, nak kata lama Jawi tak juga, ya. Sebab antara tahun 80-an, antara, nanti kita sebutlah berkenaan dengan mukadimah, maknanya Jawi yang kita baca ni, kita Jawi yang baca tak ada Jawi yang lama, bukan Jawi yang betul-betul Jawi kitab kuning, tapi ini kira baru jugalah, yang disusun oleh Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya, di jilid yang pertama atau pepenggal yang pertama pada menghuraikan bab fiqah, ya. Jadi ada cadangan, tuan-tuan. Tak ada. Ikut saya lah, ya. Kalau saya rasa okey, kita okey semua, kan. Insya-Allah sebelum kita meneruskan pengajian ni, eloklah kita baca pendahuluan. Pendahuluan kitab ni, tajuk ni Idaman Penuntut menghuraikan
yang kusut ilmu fiqah yang disusun oleh Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya, penggal yang pertama. Ya. Ada saya dapat bawa tiga kitab tadi. Itu kitab lebih lah yang saya anjur anak murid tu ada juga pakai kitab tu. Ya. Pendahuluan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tuhan yang maha pemurah, lagi maha mengasihani. Tuhan yang memilik, yang memilik hari kiamat. Kepada engkau aku sembah dan kepada engkau lah aku memohon pertolongan. Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus, jalan mereka yakni nabi-nabi yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka itu, bukan jalan orang-orang yang dikutuk dan orang-orang yang sesat. Amin ya Rabbal Alamin. Dari sejak saya mula bersara, ni pengarang kitab ni, penulis kitab ni disebut berkenaan dengan sedikit kisah dia ataupun biodata beliau. Dari sejak saya mula bersara daripada jawatan kerajaan pada tahun 1967, saya pun tak ada lagi. Saya hidup pada tahun 80-an. Ini 1967 dia bersara. Lalu kawan-kawan dan penuntut-penuntut, khasnya penuntut-penuntut darjah, darjah apa ni? Huruf Roman ni. Hingga darjah khas di sekolah-sekolah agama Johor, minta saya susun dan tuliskan sebuah kitab dan bahagian ilmu fiqah yang seimbang dengan darjah mereka. Sedang saya sendiri pun sebagai bekas salah seorang daripada jawatan kuasa mengarang dan mengatur kitab-kitab agama Johor, memang telah ada bercadang hendak meneruskan keluaran buku-buku itu hingga darjah penghabisan. Ini beliau start bercadang untuk menulis. Bercadang sebelum tu lagi, sebelum bersara. Apabila bersara, beliau bermulalah menulis ataupun menyusun kitab yang kita baca ni, kitab Idaman Penuntut. Tetapi kerana keadaan tidak mengizinkan, maka cadangan itu tak dapat hendak dilaksanakan, tinggal dalam impian sahaja. Waktu tengah bertugas, tengah sibuk bekerja ni, belum pencen lagi dia sibuk. Sibuk mungkin masa tu tak mengizinkan. Jadi lepas bersara barulah ada datang balik perancangan yang sebelum daripada tu. Setelah 15 tahun berlalu, saya ingat perkara ini habis sahaja begitu. Ingat lepas 15 tahun dah lupalah perkara tersebut. Rupanya tidak. Kerana baru-baru ini, kira-kira dalam pertengahan tahun 1982, timbul lagi permintaan seperti itu daripada sahabat-sahabat yang ikhlas, minta saya mengusahakan juga kerja ini. Saya berbelah-belah hati, sanggup atau tidak, kerana tak cukup pengetahuan. Tetapi oleh memandangkan kepada seruan Tuhan, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din
وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Surah At-Taubah ayat 122. Lebih kurang Melayu makna daripada ayat tersebut. Hendaklah ada suatu kumpulan, hendaklah ada suatu kumpulan dari tiap-tiap puak daripada kamu, mereka yang pergi belajar, supaya memahami hukum-hukum agama, dan bila mereka kembali kelak ke tempat sendiri, hendaklah mereka mengajar kaumnya itu, kaumnya itu mudah-mudahan mereka mendapat ajaran. Pengarang kitab ni dia teringatkan firman Allah SWT. Jadi bila baca firman Allah Taala tu, ayat yang kita baca tadi, dia jadi semangat, motivasi balik untuk menyusun kitab ni, supaya memudahkan orang untuk membaca, khusus dalam bab fiqah. Jadi kita bukan senang, ulama-ulama kita ni banyak yang hebat-hebat yang dulu menulis, yang menulis kitab Jawi ni daripada kitab asal kitab Arab. Kemudian mereka menulis kitab Jawi ni nak memudahkan orang Melayu ni, khusus orang Melayu ni, untuk memahami agama. Jawi ni merupakan dah lama dah. Jawi dah lama dah, tulisan Jawi ni sejak dulu-dulu lagi dah ada dah. Bukan baru ini Jawi. Jawi ni daripada dulu ni, zaman sultan dulu. Sultan Melaka lah apa dulu kan. Zaman orang tulis surat dulu. Zaman kerajaan, kerajaan apa, Melayu dulu ke kehebatan, kerajaan kita dulu, kerajaan Melaka dulu. Bermula mereka ni banyak menggunakan tulisan Jawi, tulis surat dengan tulisan Jawi. Kalau kita tengok batu bersurat yang dijumpa di Terengganu, masa tu tulis dalam Jawi, tulis Jawi, tak ada bahasa Rumi kita, tulisan Rumi tak ada. Tulisan Rumi ni bila orang putih datang baru ada tulisan Rumi. Kita pun nak tukar tulis Melayu ni kepada tulisan Rumi. Yang tulisan asal kita ialah tulisan Jawi. Jadi itu sebab saya guna juga kitab-kitab yang Jawi ni, supaya kita ni dapat kembali kepada kita punya kegemilangan bahasa kita, iaitu bahasa Jawi dan tulisan-tulisan Jawi. Dan lagi memandangkan kerja ini satu daripada amal jariah. Apabila mati anak Adam, putuslah amalan melainkan tiga perkara. Satu daripadanya ilmu yang digunakan, ilmu yang memberi manfaat. Kita bila mati nanti, apa amalan kita? Amalan kita yang boleh menyelamatkan kita, tiga perkara. Yang pertamanya sedekah jariah. Itu kalau banyak sedekah yang akan menyelamatkan kita. Yang keduanya anak yang soleh. Itu kalau ada anak. Kalau orang tak kahwin, tak mana dah tak anak. Macam mana doa untuk mak ayah dia? Jadi orang yang tak kahwin ni, dia kena kahwin dapat anak. Anak tu akan beri syafaat pada dia. Betul dia? Betul. Kemudian yang ketiganya, ilmu yang memberi manfaat. Sedekah jariah, anak soleh, ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang kita belajar. Ilmu fiqah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu agama yang kita belajar. Itu ilmu yang akan memberi syafaat. Yang akan membantu kita di akhirat nanti, insyaAllah. Saya pun cekalkan hati, menyingsing lengan, bertawakal Allah
mengambil sempena dengan hari jadi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal 1403 bersamaan ni tahun hijrah 1403 bersamaan dengan 28 Disember 1982. Kira-kira dah berapa tahun dah? Dah 38 tahun. Umur saya 37 tahun. Ini dah 38 tahun kitab ni. Saya pun mulakan sedikit demi sedikit. Itu sebagai sambutan maulid bagi diri saya. Maksudnya bermula daripada tarikh tersebut. Bermula menulis daripada tarikh tersebut. Sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, maka terlaksanalah ia bagaimana saya namakan dia dengan nama idaman penuntut pada menghuraikan yang kusut. Saya berharap dengan sebesar harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barang apalah kiranya menguni ikhlas dalam apa jua usaha semata-mata kerananya dan memohon dengan segala tawaduk, moga-moga usaha ini menjadi bekalan kepada saya dan guru-guru saya selepas saya meninggal dunia. Dia hebat, ulama-ulama tu yang boleh menulis kitab. Yang boleh menulis kitab ni, dia ambil daripada kitab-kitab yang bahasa Arab ni, kebanyakan ilmu dah bahasa Arab. Tulis balik. Tulis balik ke dalam bahasa Jawa, bahasa Melayu, tulisan Jawi ni, supaya memudahkan orang membacanya. Bila kita baca ni, kita mengaji, orang yang menyusun ni, orang yang menyusun kitab ni, ilmu ni, dia dapat pahala. Berterusan pahala. Dia menyusun, guru-guru dia, kitab-kitab yang dia rujuk, ulama-ulama tu pun dapat pahala, bersambung pahalanya. Macam kita mengaji, mereka dapat pahala. Kita yang mengaji ni dapat pahala. Kemudian kita yang tahu ni, kita ajar pada orang lain. Apa ilmu yang kita tahu ni, kita pun dapat pahala, bersambung pahala. Ini hebatnya orang yang ulama-ulama dulu menulis kitab. Kita tak mampu, tak mampu nak menulis kitab. Tapi ikut kemampuan lah kita. Ikut kemampuan. Kalau kita boleh sampaikan, boleh mengajar orang, itu boleh kira kita dapat pahala, dapat saham. Lebih-lebih lagi, besar harapan saya moga-moga kitab ini berguna dan memberi manfaat kepada orang Islam amnya dan anak bangsa saya khasnya. Innaka ala kulli syai'in qadir wa ijabati jadir. Itu bahasa Arab lah. Yang kedua, sandaran saya dalam kitab ini ialah dari yang pertama, rujukan kitab ni. Kitab Matla' Badrain, Wajma'ul Bahrain. Ini kitab ni famous. Kalau mengaji fiqah Syafi'i ni, menggunakan kitab Matla' Badrain. Yang kedua, kitab Baijuri. Kitab Baijuri. Yang ketiga, kitab Bujairimi Iqna'. Kita panggil kitab Iqna'. Ini kalau orang-orang mengaji pondok ni, biasa dengar kitab ni. Jadi mengaji orang pondok. Yang ketiga, saya cuba seberapa daya pada mencari perkataan yang sesuai dan mengelokkan jalan bahasanya mengikut susunan bahasa masa sekarang. Tetapi sebagai seorang manusia, tidak sunyi daripada kelemahan, tersilap dan lupa. Terkadang-kadang apa yang saya fikir elok itu tidak elok pada orang lain. Ini penulis kitab ni, penyusun kitab ni, dia merasa rendah diri. Mungkin ada kekurangan dan sebagainya. Dia akui ada kelemahan. Tapi dia sama-samalah memperbaiki, katanya, kelemahan tersebut. Dan demikian juga sebaliknya, apa yang elok pada orang lain tidak elok pada saya. Begitulah keadaan jarang hendak dapat cukup sempurna pada seseorang. Memanglah nak cari betul-betul sempurna ni susah, kita nak cari.
Ini selaku manusia ni, pengarang kitab ni merendah diri, ya, merendah diri. Tapi alhamdulillah kitab ni bertahan lama, ya. Semenjak tahun 80-an sampai sekarang ni orang menggunakan kitab ni, ya. Nak kata berkatnya, ya, ilmu orang dulu, ya, para ulama. Dari itu bermaaf, bermaaf-maaf atau bertolak ansur, ha, menjadi asas kemajuan. Sekiranya ada dalam kitab ini masalah betul, salah atau menyeleweng daripada, ha, dasarnya, tetaplah iaitu terbit daripada kejahilan saya sendiri. Dan, ha, bak kata Imam Syafi'i, pukulkanlah masalah itu ke dinding dan penggallah, ha, penggalah, ni peganglah yang betulnya. Sampai akhir Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya, Johor Bahru, 22 Jamadil Akhir 1403, 6 April 1960, 1983. Eh? Boleh kita terus pada surat 4, ya. Surnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan menulis kitab ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kerana bersempena atau mengikut jejak kitab Allah yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim pada kebanyakan surah dalam kitabnya. Ya, mana kitabnya Al-Quran lah. Ha, Kitabullah Al-Quran. Ya. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ayat daripada Al-Quran. Termasuk dalam, Bismillah ni termasuk dalam surah Al-Fatihah. Kalau Bismillah kita tak baca dalam Fatihah, tak sah solat. Itu mazhab Syafi'i, tak sah solat. Jadi kita kena baca. Kena baca. Bismillah termasuk 7 ayat daripada surah Al-Fatihah. Manakala surah-surah lain, Bismillah ni sunat. Hanya sunat. Ataupun nak membezakan. Ataupun nak membezakan di antara surah dengan surah yang lain. Kalimah Bismillah ni. Dan beramal dengan hadis Nabi SAW sebagaimana sabdanya. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Maksudnya tiap-tiap perkara yang digemari, yang disukai, yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, padanya jadi kurang berkat. Kalau setiap perkara yang kita buat, perkara yang baik, perkara yang kita gemari, yang baik kita buat, eloklah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, barulah pekerjaan itu menjadi berkat. Menjadi berkat. Kita nak apa? Kita nak makan, baca Bismillah. Kita nak berjalan keluar rumah, baca Bismillah. Kita nak apa? Nak duduk, baca Bismillah. Apa-apa perkara kita mula dengan Bismillah, barulah perkara itu menjadi berkat, dapat pahala. Dapat pahala, ya. Makna perkataan tiap-tiap perkara yang digemari itu ialah perkara atau pekerjaan yang dituntut atau diharuskan pada syarak. Perkara yang dibolehkan ataupun diharuskan oleh syarak, ya. Sekira-kira tidak haram pada zatnya, maknanya tak membawa kepada perkara yang salah, yang haram, ya. Apa itu haram? Perkara yang berdosa. Tidak membawa kepada perkara yang berdosa. Tidak makruh pada zatnya. Pada perkara tersebut bukanlah perkara yang makruh. Perkara makruh. Makruh ni perkara yang ditegah. Tapi tak sampai mendapat dosa. Makruh ni. Makruh ni perkara yang kita kena tinggalkan makruh. Pada makruh yang hampir kepada jatuhnya haram. Bukan zikir tulen, iaitu zikr mahzun.
dan bukan perkara yang dituntut oleh syarak dimulai dengan lain daripada bismillah. Ya. Zikrul mahsun ni bukan zikir tertentu macam zikir kita sebut apa? Subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Ya, itu zikir. Ya, memang zikir yang tertentu. Ya. Bismillah ni dia zikir tapi bukan zikir yang yang biasalah yang kita sebut tu. Ya. Tapi bismillah ni termasuk juga zikir. Termasuk zikir. Ya. Kita mulakan suatu kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka perkara yang haram pada zatnya seperti zina. Seperti zina haram dimulakan dengan bismillah. Apa-apa perkara, perkara-perkara yang haram, mencuri, mulakan dengan bismillah. Tak kenalah. Tak kena tempat. Sedangkan bismillah ni, kita nak buat benda baik ni dapat berkat, nak pahala. Tapi buat benda jahat, benda dapat dosa, kita baca bismillah. Ini bersalahan dengan syarak. Ya. Tetapi perkara yang haram dengan sebab yang lain seperti mengambil wuduk dengan air yang dirampas daripada hak orang lain, sunat juga dimulakan dengan bismillah. Kalau curi air, kan? Ayo tak ada nak curi ayo sebab nak ambil semayang, nak semayang. Tak ada ayo. Curi air paip orang sebelah. Sebab apa? Rumah dia tak bayar. Bila ayo tak bayar, kena potong, dicuri ayo orang sebelah. Dia ambil semayang. Perbuatan curi tu berdosa. Tetapi perbuatan dia mengambil wuduk tu tak berdosa. Ambil wuduk tak berdosa, sah. Kalau dia semayang, sah. Cuma yang berdosa itu mencuri tu, perbuatan ambil air orang tu. Begitu ada orang semayang pakai baju curi. Baju curi. Dia semayang. Semayang dia sah. Semayang dia sah, dia terima. Yang dosa tu perbuatan mencuri tu. Kerana haram itu dengan sebab yang lain, iaitu merampas. Kerana mencuri itu, itu dengan sebab merampas. Ya. Dan perkara yang makruh pada zatnya. Yang makruh pada zatnya seperti makan bawang putih. Bawang putih mentah, makruh. Sebab apa makruh makan bawang putih ni? Boleh makan. Makruh ni ketika mana kita nak menunaikan solat. Sebelum nak solat tu dekat masa makan bawang, ataupun makan petai ke jerin ke genuak ke, yang busuk mulut, bukan mulut kita je, orang lain pun cium pun tak tahan bau. Jadi perkara tersebut makruh, perkara makruh, tapi dia dia boleh baca bismillah waktu makan tu, baca bismillah. Perbuatan yang itu makan tu yang makruh, makan benda yang bau tu makruh, tetapi baca bismillah tu tak ada masalah, dapat pahala juga. Tetapi makruh dengan sebab yang lain seperti mengambil wuduk air yang tetapi makruh dengan sebab yang lain seperti mengambil wuduk dengan air yang dipanaskan dengan cahaya matahari dalam bejana yang berkarat, sunat dimulakan dengan bismillah. Mengambil air wuduk, air yang panas, air yang terjemur dengan cahaya matahari, air musyamas, dipanggil sebagai air musyamas. Air musyamas panas. Sebab apa makruh? Sebab bila kita menggunakan air tersebut, dibimbangi akan mendatangkan penyakit pada tubuh badan kita. Dengan sebab apa? Sopak ke, panau ke, sopak ni putih-putih, macam kita ni mungkin dah mungkin tak berapa panas, tak berapa panas sangat, walaupun kita kata panas juga negara kita, ada negara yang panas sampai 50 darjah Celsius, 50, kalau berdiri kat luar tu memang tak lalu, memang panas sungguh. Bayangkan kalau air yang terjemur tu sejam dua jam terjemur tu memang panas, boleh mendatangkan mudarat pada
pada kulit dia. Kena kena penyakit sopak ni, sopak ni dia penyakit tumpuk, tumpuk putih. Kalau kita kata panau kan. Panau, panau ni kecil, panau. Ini dia sopak ni putih. Soalan macam kita tengok kuda, kuda. Kan kuda yang ada tumpuk hitam putih tu. Yang putih tu itulah ibarat kalau orang kena penyakit sopak putih, ada tumpuk. Kalau orang yang kena dia tak tak insya benda muka dah. Sopak. Dia makruh ha, hukumnya. Mengambil air, air mana menggunakan air tu makruh. Tapi nak baca bismillah tu tak ada masalah. Kerana makruhnya dengan sebab yang lain iaitu air panas, dengan sebab air panas ya. Air ambil wuduk tu. Ya. Kalau kita nak ni kita buka dulu bagi air tu hilang panas. Ya, kalau kita ambil mudarat pada kita, susah pula kita ni terbuang tu air tu. Macam kita buka paip, paip dekat rumah, paip besi kan. Apa panas tu biar dulu, biar air tu. Ya. Bukan saja kita buang bazir tak kan. Kita nak buang yang panas tu. Demikian juga tidak dituntut membaca bismillah jika hendak membaca zikir tulis seperti hendak membaca la ilaha illallah. Kalau kita nak berzikir tak perlu baca bismillah. Hanya dah kalimah Allah, zikir itu dah sempurna. La ilaha illallah atau subhanallah atau assalamualaikum. Nak masuk rumah baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, tak payah baca bismillah. Terus bagi salam. Sebab kalimah tu kalimah yang baik, kalimah yang mulia lah. Terus ya. Adapun zikir yang tidak tulis seperti membaca Quran, maka sunat dibaca bismillah. Nak baca Quran kena kena baca bismillah. Ya. Sunat baca bismillah. Sebab dia bukan termasuk zikir yang tulis. Dia Al-Quran ni kalamullah, kitabullah. Nak baca, elok baca bismillah. Adab kita. Dan lagi tidak dituntut membaca bismillah pada perkara yang dituntut pada syarak. Dimulakan dengan yang lain daripada bismillah seperti khutbah Jumaat. Tidak dituntut. Nak mula tu kena baca baca bismillah. Kerana dia mula pun alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dimulakan dengan kalimah alhamdulillah. Jadi tak perlu baca bismillah. Khutbah raya dan sebagainya. Khutbah jemaat, khutbah raya dan sebagainya. Jadi maksudnya tiap-tiap perkara yang digemari dan yang lain, dan yang ada nilainya pada syarak itu ianya perkara yang lain daripada yang tersebut itu seperti hendak makan. Seperti perkara selain daripada perkara yang tadilah. Macam nak berzikir dia tak perlu baca bismillah. Nak baca khutbah tak perlu baca bismillah mula. Dan perkara lain dimaksudkan dengan perkara lain iaitu seperti hendak makan, hendak minum, hendak baring, hendak tidur, hendak berjalan, hendak menulis, hendak mengaji, hendak bersetubuh dan sebagainya. Yang bukan dipandang rendah atau hina seperti hendak berludah. Jangan nak berludah kita baca bismillah. Nak ludah baca bismillah. Hendak kentut. Ini tak ada adab lah. Nak kentut baca bismillah. Hendak berak atau sebagainya. Kalau nak masuk tandas, baca doa sebelum masuk. Bukan dah dalam tandas baca doa. Bila kita baca doa dalam tandas ni, kita menyebut nama Allah tak boleh. Makruh. Baca sebelum masuk tandas. Dan lepas keluar tandas tu, jangan dalam tandas tu. Dah keluar tu. Dah melangkah ke luar pintu tu baru baca doa. Keluar tandas.
itu adabnya ya. Itu berkenaan dengan bismillah ya, kalimah bismillah ya. Maksudnya nak bagi tahu pada kita setiap perkara yang kita mulakan, perkara yang baik itu kan, elulah kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Barulah perkara tersebut kita mendapat pahala, mendapat berkat ya. Boleh tuan-tuan, ini mukadimah ya. Boleh ibu-ibu boleh ya. Walaupun perkara tersebut mudah ha? Tapi kadang-kadang kita terlupa ha? Kita terlupa nak beramalnya ha? Mudah-mudahan sama-sama kita peringat ha? Diri saya dan juga diri kita semua ya? Jadi insyaAllah saya rasa dalam bab yang akan kita masuk ha? akan datang insyaAllah kita akan bacalah berkenaan dengan bersuci dan hukumnya ya? Pada hari ini kita sebagai mukadimah saja dulu ya. Di banyak-banyak berat ya. Masa tak boleh lama. Sebenarnya isyak kena berhenti ya. Dan isyak belum ya. Ada sedikit saya nak sebut berkenaan dengan esok. Berapa bulan esok? Bulan Muharram 9. Esok 9 Muharram. Juga esok lusa 10 Muharram. Kemudian lepas itu 11 Muharram. Antara perkara yang dituntut pada kita untuk berpuasa. Berpuasa pada 10 Asyura. Asyura ni maknanya Asyura Asyir. Asyara. Asyara yang ke-10. 10 Muharram. Disunatkan untuk kita berpuasa. Sebagaimana hadis Nabi SAW wa an ibni Abbas Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW soma yawma Asyura Asyura wa amara bi siyamih muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh untuk berpuasa pada hari itu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi menyuruh, Nabi berpuasa dan Nabi menyuruh para sahabat dan kita umat Islam ni untuk digalakkan berpuasa pada 10 Muharram. Hari ni 8, esok 9 Muharram ya. Adapun kita dituntut dituntut untuk berpuasa 2 hari ya. 2 hari untuk membezakan di antara puasa kita, puasa orang Islam ni dengan puasa orang Nasrani dengan Yahudi ya. Waktu Rasulullah SAW waktu Nabi ke Madinah ya, hijrah ke Madinah, Nabi Nabi bertanya kepada orang Yahudi ya, orang Yahudi di Madinah ni kerana mereka ni berpuasa ya, berpuasa pada hari tersebut. Nabi tanya, kamu puasa apa ni ya? Mereka kata, kami puasa 10 Muharram ya. 10 Muharram ni iaitu Nabi, iaitu Nabi Musa AS dan juga kaum pada cengkaman Fir'aun yang lari daripada ni, lari daripada terselamat mereka daripada Fir'aun ya, yang Fir'aun dengan tentera yang tenggelam dalam Laut Merah. Jadi terjadi pada 10 Muharram kan. Dia bulan Islam ni sebelum tu dah ada dah ha? Sebelum di kita kata di gazet kalender Islam ni zaman Saidina Umar ni, sebelum tu dah ada dah bulan Islam, dah ada dah. Cumanya nak menetapkan tarikh bagi umat Islam itu ya, tahun itu ya, bermula pada zaman Saidina Umar. Tapi bulan-bulan Islam dah ada dah sebelum dia tu. Orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Nabi bersabda, aku lebih berhak daripada kamu. Aku lebih berhak puasa ni daripada kamu. Sebab apa katakan aku lebih berhak? Sebabkan orang Yahudi ni
Kan? Orang Yahudi ni dia, mereka nak puasa. Kan? Nak puasa 10 Muharram, tapi mereka tak ikut Nabi mereka, tak ikut Nabi Musa. Kan? Rasulullah kata, aku lebih berhak puasa ni daripada kamu. Ya? Untuk membezakan di antara puasa. Puasa orang Yahudi ni ya, tak nak sama dengan kita puasa ni, maka kita disunatkan untuk berpuasa 2 hari. Kita ambil 9 Muharram dengan 10 Muharram. Ataupun kita ambil 10 Muharram dengan 11 Muharram. Kan? Ataupun kalau tak mampu nak puasa 2 hari, nak ambil sehari, boleh juga ambil sehari. Kan? Tapi seeloknya puasa 2 hari. Ya? Esok bolehlah puasa. Tak usah nak puasa 10. Ya? Puasa 9. 9 Muharram dan 10 Muharram. Sebab ada hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan puasa 9 Muharram. Wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la sumanna at-tasi'. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, nescaya aku akan puasa pada tanggal 9 Muharram. Riwayat Muslim. Kita ni lah, ambil lah. Saya duduknya ambil 2 hari. 9 dan 10 ataupun 10 dan 11. 11 Muharram. Ini antara amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kelebihan puasa ni didapat. Didapat kelebihannya antaranya ya. Okey. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Ashura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Ashura. Kemudian beliau menjawab, puasa itu dapat menebus dosa setahun yang telah berlalu. Ya, dapat menebus dosa kita setahun yang lalu. Dia antara kelebihan. Di antara yang disebut selepas pada puasa Ramadan, antara puasa dituntut walaupun sunat, puasa Ashura. Di antara puasa lain juga puasa 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Puasa 9 Zulhijjah. Yang sebelum hari raya Aidiladha 9 Zulhijjah. Itu antara ialah adalah antara yang lain tempat-tempat yang boleh kita melaksanakan puasa sunat. Tapi kita nak ambil ni setahun hanya sekali je. Peluang setahun hanya sekali. Kita kena ambil lah. Sebab kurangnya adalah amalannya yang kita laksanakan untuk menebus, ya, seperti Rasulullah SAW sebut tadi, menebus dosa setahun yang lalu. Ya. Antara inilah peringatan untuk diri saya dan diri tuan-tuan perempuan sekalian, ya, untuk sama-sama kita menghebatkan lagi amalan kita, amalan puasa ni. Kadang-kadang kita puasa ni setahun sekali, ya, tapi yang puasa sunat ni kita tak galakkan diri untuk buat. Sedangkan Islam ni galakkan untuk kita puasa sunat, banyak berpuasa sunat. Antaranya puasa sunat yang boleh selalu kita buat Isnin dengan Khamis, ya. Isnin dan Khamis itu biasa, itu biasa orang buat Isnin dan Khamis. Juga hari-hari ada yang puasa pada awal bulan, kemudian pada pertengahan bulan, boleh puasa, dan akhir bulan boleh puasa. Ada tempat-tempat yang disunatkan. Jadi saya rasa sekadar ni untuk malam ni, insyaAllah.
ada rezeki, insyaAllah kita sambung pada bulan depan lah. Bulan depan insyaAllah. Kalau tak ada halangan apa, insyaAllah pada hari yang sama dan dan apa minggu yang sama insyaAllah. Saya mohon maaf di atas kekurangan kesalahan pada penyampaian pada malam ini insyaAllah. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang tak banyak daripada saya ni dapat sama-sama kita kongsi sebagai panduan dan juga sebagai amal kebajikan yang dapat kita laksanakan untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Aku lupa li haza wa astagfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi al-mulki mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa bika 'azimi sultani. Allahumma fitnal 'arifin wa zidna fahman nabiyyina wa zidnal mursalin wa idham lakaitil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqina fid din, Allahumma faqqina, Allahumma faqqina fid din wa 'allimna ta'wil ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim min an-nabiyyina was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin was-sunna'ika rabbika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa'na al-bala' wal-waba' khususan li virus corona wal-ghala' wal-mihan wal-fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassahu wa an buddana amma ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal Allah minkum.